Halo Sobat Autoblaster, kembali lagi di channel Autoblast, channel yang akan membahas putar otomotif, tips dan trik, serta perbaikan dan perawatan pada kendaraan para Autoblaster semua. Ya, Sobat Autoblaster, sistem starter adalah sistem yang bermanfaat bagi kendaraan, terutama ketika kita mau menghidupkan kendaraan. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan share bagaimana cara melakukan pemeriksaan terhadap motor starter bagi para Sobat Autoblaster semua. Ya, Sobat Autoblaster, jangan kemana-mana, nantikan videonya. Ya, baik Sobat Autoblaster, kita akan melakukan pemeriksaan terhadap motor starter ini, dan ada beberapa pemeriksaan yang akan kita lakukan. Dan alat yang kita perlukan yaitu aki, lalu kabel jumper nanti untuk menghubungkan terminal aki dengan motor starter, dan juga kabel dengan soket female seperti ini nanti untuk masuk ke terminal di sini, terminal kunci di motor starter. Nah, yang akan kita lakukan pertama adalah memeriksa magnetic switch terlebih dahulu. Dan ini adalah magnetic switch-nya. Nah, di motor starter ini ada 3 terminal, yaitu terminal C adalah terminal yang menghubungkan antara magnetic switch dengan field coil di sini. Lalu terminal 50 yang bentuknya ada pinnya di sini, ini adalah terminal positif dari kunci kontak. Dan juga yang ini terminal 30 adalah terminal untuk tegangan standby dari baterai. Baik, yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan pull-in testnya. Pull-in test itu adalah gerakan yang dilakukan oleh si magnetic switch untuk mendorong motor starter ke arah depan. Nah, kita akan merangkai terlebih dahulu, dan sebelumnya kita perlu melepas terminal C nya terlebih dahulu. Nah, jadi terminal C nya dilepaskan, jadi kita akan memeriksa di area magnetic switch. Lalu kita buat rangkaian. Dengan menggunakan aki. Yang pertama adalah untuk negatif baterai. Negatif baterai kita hubungkan ke bodi dari motor starter. Lalu selanjutnya adalah terminal C. Terminal C adalah terminal yang tadi kita lepas. Di sini. Untuk terminal C nya hati-hati jangan sampai terkena dengan kabel ini. Lalu terminal C kita hubungkan ke bodi dari motor starter juga. Nah, untuk positifnya dari terminal 50 atau terminal yang berasal dari kunci kontak. Nah, kita buat rangkaian seperti ini terlebih dahulu. Baik, setelah kita buat rangkaian seperti ini, lalu terakhir adalah untuk kabel positif dari terminal 50 kita berikan langsung ke positif dari baterai. Nah, seperti ini. Jika
magnetic lightnya bekerja dengan baik, maka motor shutter akan terdorong ke depan, dan ini adalah fungsi dari pull-in coil. Terdorong seperti ini. Lalu yang selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan hole-in coil atau fungsi dari magnetic lug untuk mempertahankan posisi dari pinion agar tetap di depan. Caranya adalah dengan memberikan tegangan plus, dan setelah pinionnya berada di depan, posisi plusnya masih tetap standby dan kita akan melepas terminal C-nya. Nah, ini adalah pemeriksaan hole-in coil. Ketika kita lepas terminal C-nya, posisi pinionnya masih berada di depan. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan release. Ketika positifnya dilepas, si pinionnya kembali ke posisi semula karena terdorong oleh per yang ada di dalam. Ya, baik Sobat Auto Blaster, itu tadi cara melakukan pemeriksaan pada magnetic switch. Nah, efeknya jika magnetic switch ini tidak berfungsi dengan baik adalah ketika motor starter ini bekerja, terutama untuk pull-in coil-nya, fungsi yang seharusnya si magnetic switch ini mendorong pinion ke arah depan jadi tidak berfungsi, atau pinion ini hanya akan berputar di tempat sehingga tidak akan bisa terhubung dengan flywheel, sehingga tidak bisa menghidupkan mesin. Lalu yang selanjutnya adalah komponen one way clutch. Jadi jika kita lihat di sini ada pinion. Pinion ini dibuat satu arah putarannya oleh one way clutch. Nah, jika one way clutch ini tidak bekerja dengan baik, maka ketika si pinion ini menggerakkan flywheel, maka pinion ini tidak akan bisa menggerakkan karena pinion ini harusnya tertahan atau satu arah. Nah, untuk pemeriksaannya adalah dengan memutar pinion. Ketika pinion ini berputar hanya bisa satu arah, maka pinion ini masih dalam kondisi baik seperti ini. Nah, ini tidak bisa diputar ke arah sebalikan atau tidak ngelos. Nah, jika ini rusak, maka ketika melakukan putaran atau menggerakkan flywheel, maka akan ngelos di pinion ini dan di one way clutch-nya, dan one way clutch-nya perlu diganti. Baik, pemeriksaan yang selanjutnya yang kita lakukan adalah pemeriksaan tanpa beban atau melakukan kerja starter ini tanpa beban dari mesin kendaraan. Nah, untuk melakukan pemeriksaannya, kita perlu membuat rangkaian motor starter ini seperti berikut. Yang pertama, untuk negatif baterai dihubungkan dengan bodi dari motor starter. Dengan the body dari starter. Lalu untuk terminal positif baterai, kita akan hubungkan ke terminal 30 atau terminal untuk standby. Lalu untuk terminal 50-nya kita berikan kabel terlebih dahulu. Nah, ini kita hubungkan ke terminal 30. Setelah itu untuk melakukan pemeriksaannya adalah dengan memberikan tegangan pada terminal 50-nya dengan cara menggabungkan ke terminal positif dari baterai tadi. Nah, jadi jika motor starter Sobat Auto Blaster masih dalam kondisi baik, maka akan berputar seperti tadi. Nah, jika kita lihat tadi untuk motor starternya atau pinionnya bergerak ke depan dan juga berputar. Nah, itu adalah kerja dari motor starter yang masih berfungsi dengan baik. Nah, usahakan dalam
melakukan pemeriksaan seperti ini, ketika kita memberikan arus atau terminal positif tidak melebihi dari 5 detik karena bisa menimbulkan panas yang berlebihan sehingga menimbulkan terbakar pada terminal. Nah, jika motor starter sobat autoblaser dilakukan pemeriksaan dan tidak berputar atau hanya bergerak ke depan saja dan tidak berputar seperti ini, maka kemungkinan area problemnya berada di brass. Brass itu berada di area belakang motor starter, dan untuk melakukan pemeriksaan fisik dari brassnya perlu dilakukan overhaul terlebih dahulu dan melihat kondisi fisik dari brassnya apakah masih tebal atau sudah aus. Ya baik, tadi seperti itulah tadi sobat autoblaser untuk melakukan pemeriksaan terhadap motor starter, dan dapat dilakukan dengan membuat rangkaian seperti tadi yang sudah saya praktekkan, dan bisa dilakukan sebelum sobat autoblaser melakukan pembongkaran. Dan jika memang terjadi kerusakan atau dari pemeriksaan tadi ada beberapa fungsi yang tidak bekerja dengan baik, barulah bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan membongkar dan membersihkan dari bagian dalam dari motor starter. Ya baik, sobat autoblaser, demikian video pada kali ini yang dapat kami sampaikan untuk sobat autoblaser semua. Mudah-mudahan info yang kami sampaikan berguna bagi sobat autoblaser. Dan jangan lupa like video kami, komen, dan juga jangan lupa share video kami jika memang bermanfaat bagi sobat autoblaser. Jangan lupa subscribe tentunya, dan jangan lupa nantikan update video dari kami setiap minggunya. Dan salam autoblaser.